Yo, hai kawan, bertemu lagi denganku Beacon Cream dan selamat datang di live stream Garten of Banban 6. Hari ini kita bakal memainkan bersama-sama Garten of Banban 6. Kenapa? Kenapa live stream Bang Beacon Cream? Enggak, 100% aku enggak takut main sendiri. Maksud kalian apa? Enggak. Anyway, daripada membahas kenapa aku memainkannya secara live, mending kalian mempertanyakan. Mending kita mempertanyakan, kenapa Garten of Banban langsung ke 6? Kenapa langsung yang ke 6, coy? Perasaan dari 1, 2, 3, 4, 5-nya kemana, coy? 5-nya kemana, coy? Ini udah mulai kan ya live streamnya? Ntar aku udah bacot, ternyata nggak ada yang nonton. Oh, udah mulai, oke. Ya, 5-nya kemana, coy? Apakah ada cerita yang disembunyikan dariku? Masalahnya, guys, di Garten of Banban 4, aku masih ingat. Ya, aku sedikit pendendam, oke, sedikit mendendam. Kita semakin dalam dan semakin dalam itu gara-gara si badut yang bermuka dua itu, guys. Yang sebelah kirinya hijau, sebelah kanannya ungu. Warnanya apa, aku lupa. Tapi itu, guys, aku bukan aku pendendam, tapi aku kesel. Gara-gara dia, kita menjadi semakin tenggelam, semakin dalam. Dan lihat di Garten of Banban 6 ini, guys. Kenapa nggak ada dia di dalam sini? Mana kau, badut? Mana? Well, minimal ada sheriff. Sheriff ini yang menolong kita kalau nggak salah terakhir kali. Dia menyelamatkan kita. Terima kasih, sheriff. Aku merasa aman dengan adanya dia. Dan ngomong-ngomong, ratunya terakhir kali itu ngamuk ya, guys, ya. Gara-gara dibikin ketawa sama si badut. Ah, udahlah, guys. Kita langsung mulai aja permainan baru ya, guys, ya. Apakah kalian siap? Ada Reza, ada Arifo Channel, ada Fuad, ada Mariono, ada Maybe, ada Abel, ada Cowboy, ada Frozen, ada Sharon, ada Wahyu. Oke, guys, siap, let's go. Kita langsung mulai aja permainan baru ya, guys, ya, let's go. Oh iya, aku lupa, coy. Ada gambar hitam putih di awal setiap game Garten of Banban ya. Bagi orang tua yang mencari anaknya yang hilang, waktu adalah hal yang terpenting. Klik jam untuk memajukan waktu. Time travel, time traveler kembali. Di sini ada 3 to do list, guys. Melindungi ratu. Kayaknya kita gagal sih ya, guys, ya. Terakhir kali ratunya malah ketawa dan tidak terlindungi, tidak. Melindungi the scepter piece. Scepter apa ya? Tongkat ya. Melindungi tongkat ratunya. Hide, sembunyi. Well, yang ketiga kita berhasil sih. Aku selalu bersembunyi, apalagi kalau misalnya ada monsternya. Aku paling jago kalau soal sembunyi. Kan, centang paling pertama, paling percaya diri aku, guys. Lah. Oh ya, benar kan, protect the queen-nya hilang, guys. Kita gagal, kita bikin ratunya ketawa. Kita tidak bisa melindungi ratu. Dan sekarang yang ditanyakan, protect the scepter piece. Melindungi tongkat ratunya kah? Tongkat, potongan tongkat, I don't know. Apakah itu yang akan kita lakukan, guys, di Garten of Banban 6 ini? Pertanyaan yang bagus. Ada karakter baru, bang. Real kah? Oke, sekarang kita saatnya melakukan protect the scepter piece. Kelihatannya kayak gitu, sampai dikasih lingkaran loh. Lingkaran clickbait, bro. Apakah real? Apakah real, guys? Iya, bang. Bener, bang. Wah, teori konspirasiku. Aha, untung ada kamu, sheriff. Kamu kembali, aku merasa aman kalau misalnya ada kamu. Sama aku juga ketakutan. Picture hundreds of angry animals finally escaping, with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. They're captors. Jangan tangkap aku. I'm not gonna sugarcoat it. We're in big trouble, partner. Gak usah ngomong, itu dari Garten of Banban 1, aku udah dalam masalah besar. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth making you easier to digest. Gak mau. WASD atau panah untuk bergerak. Oh, bisa juga ya panah, aku baru tahu. Tekan shift untuk lari cepat, oke. Terima kasih tutorialnya, sekarang aku ingat semuanya. Selama ini aku lupa. Tekan klik tombol kiri untuk menggunakan mainanmu. Go! Ini mainanku, sheriff, jadilah mainanku. Kita pencet selangkangan, oke. Klik kanan buat manggil ininya ya, guys, ya, buat manggil drone-nya. Loh! Ubur-ubur! Ubur-ubur oren! Stinger Flynn, apa yang kamu lakukan di sini? Malah turu, malah rebahan. Terus sekarang apa? Kita mesti buka kah? Ya, kita kembali lagi ya di episode dimana aku harus melakukan segalanya. Ayo kawan, kita akan melakukannya. Siapa, guys, namanya? Ada yang masih inget gak nama drone-nya? Kenapa setiap aku melanjutkan Garten of Banban itu aku lupa nama sahabat kita? Seingatku drone-nya aku kasih nama ya, coy. Kayaknya kau perlu nama baru. Aku akan memberi namamu Mahathir.
Go, Mahathir. Go. Jangan smash wanita terus. Smash tombol itu. Smash tombol itu. Sus, Dinda. Oh, Dinda. Dinda ya? Dendi. Oh, Dendi. Lupa juga aku, coy. Welcome to membership ya. Oke. Aku udah pencet terus apa? Hai, lakukan sesuatu, kawan. Jangan temani aku saja. Lakukan sesuatu juga, kawan. Oke. Oke, aku aja yang kerja daripada mulut yang besar itu memakanku. Aku tidak ingin dimakan oleh dia. Mulutnya yang bersenyum dan wajah yang mencurigakan itu seperti ingin menculikku. Walaupun kayaknya dia sudah menculik kita sih. Ah, pilih Dendi atau Mahathir, guys. Aku lebih setuju dia menjadi Mahathir ya, guys ya. Kita beri nama dia Mahathir. Ah, ini ada kartunya. Aha, mungkin dengan kartu ini akhirnya aku bisa membuka ini. Aku jenius. Nah, ada yang ketawa. Bolehkah kita cabut sekarang? Ya, aku tahu, cepet-cepet. Mending kita kabur. Itu ada yang ketawa, ada yang ngikutin kita kah? Itu badut ya kah? Tidak. Lari. Buka, go. Ikuti aku. Aku yang di depan. Kurang ajar lu. Oke. Kita bakal ikutin, guys. Dia tahu jalan yang benar. Pantatnya goyang-goyang. Jangan jauh-jauh, Daddy. Aku takut. Di sini gelap. Daddy. Kenapa dia gak punya pantat ya? What? Ah! Come on! We can't Tungguin! Tungguin! Awal bisa lihat apa-apa, kenapa gelap semua ini? Tungguin! Tungguin! Lampu! Ada lampu depan sana! Daddy! Phew! We should be safe for now. Aman-aman lu ninggalin gua lu, gak nungguin lu! Aku hampir mati di dalam kegelapan itu. Aku tidak bisa sepiar seperti ini, Dede. Man, do I not miss this place. This is where I took refuge after being dumped down here by your kind. Many cold and lonely nights. Gak usah curhat lo. Justru ini momen gue curhat. Kenapa lu yang curhat? Gak ada. Gak usah si paling sedih dah. Aduh nasib menangan gue dah. I was found by the queen and Bitter Giggle and a couple of others. And it was foolish enough to let myself believe that things could get better. Ya, terima kasih backstory-nya, oke. Here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the Queen's Scepter as soon as possible. Oke, benar, tongkat ratu ya. It's the one thing that can allow us to recontain the naughty ones and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors on this floor. The naughty ones despise the light. You should be safe from them as long as you stay in lit spaces. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Oke, jadi monster yang mengejar kita sepertinya bergerak dalam kegelapan. Itu yang aku tangkap ya. Sial, aku benci kegelapan. Bahkan sampai umurku berapa, aku tidur masih lampu menyala. Dan ini kelihatannya ruangan di mana tongkat ratu disimpan ya, guys ya. Ya, ketika kamu sudah putus asa, saatnya menggunakan sihir, saatnya menggunakan pelet, ya tongkat sihir, tongkat ratu, ya. Bahkan monster seperti dia mengandalkan sihir ya, andalkan Tuhan lah bro ya. Well, kalau dia mengandalkan Tuhan, bentuknya dia nggak bakal kayak gini sih. Dan katanya ada 4 sektor di sini, itukah? Ya, katanya di sini ada 4 sektor yang perlu kita kunjungin. Oke, ini mirip kayak Garden of Banban sebelumnya nggak sih? Kita mesti kayak kunjungin tempatnya satu persatu, guys. Kita lagi ada di storage buy. Ya, aku pengen buy dari sini ya. Kita lagi ada di sini. Terus ada introduction sector, conditioning sector, potentially sector. Oke, I don't know. Welcome to membership ya, guys ya. Di sini ada, ya selalu ya introductionnya. Lihatlah guys, yang di introduction dan diperkenalkan di sini yang paling jarang muncul. I mean, Sheriff Toadster sama Stinger Flynn cukup sering sih. Ban-ban juga oke lah. Ban-balina oke lah. Jumbo Juice oke lah. Ini loh, Slow Selin ini jarang banget muncul. Munculnya cuma dalam penjara terakhir kali, guys. Opilabert oke lah ya, dia sahabatku. Captain Fidel siapa dia? Apakah bokongnya lebih menggoda daripada Sheriff Toadster? Aku tidak tahu ya. Dan di sini ada pipa-pipa. What? Kenapa kalau aku melihat ini aku merasakan jiwaku harus berparkor? Apakah real, guys? Siput, Bang, siput. Iya kan terakhir kali kan aku lihat siput cuma dalam penjara, guys. Aku enggak tahu aku harus parkor di sini atau enggak, tapi ya aku akan melakukannya.
dan aku tidak baik ya dalam hal parkour-parkour di sini. Parkour bang, parkour bener bang. Oke bener ya. Huah, ya apalagi yang mereka harapkan ya guys ya, kalau misalnya parkournya apa? Apalagi yang mereka harapkan kalau misalnya pipa ini tidak untuk parkour. Kenapa mereka menyusunnya seperti ini? Berhasil, haha. Lihat, aku jago parkour. Aku masih memiliki kekuatan-kekuatan masa mudaku sebagai master parkour. Anjay. Lihat guys, lihat skill-skill ini. Pro player. Careful up there. Disuruh hati-hati guys. Ini real kah? Kok gue jadi takut sih? Weh, guys ini real kah? Naik gak guys? Guys naik gak guys? Terus bang. Oke, terus. Terus bang. Oke, real bang. Lu yang bener lu. Lu gelap kan? Weh, Mahathir sini Mahathir. Temenin aku Mahathir. Sempak gelap banget. Gak bisa dibuka. Aku gak tahu coy. Oh ini dia. Ini apa? Oke. Jaredat! Gak bisa gerak! Jaredat! Aku punya otot yang besar! Jangan, stop! Jangan pegang-pegang! What? Kalian scam! Aku mati! Scam anjay, jangan diambil! Jangan bang! Ya kocak, terus diapain kalau gak diambil? Terus aku mesti ngapain kalau gak diambil? Emang gitu bang, balik lagi bang. Jangan bang, tuh kan, berisik, tuh kan, mati gua. Kalau gak boleh ambil terus aku mesti ngapain di sini? Oh ini itu palsu, yang real yang di situ kak, bentar. Oke, berbeda ya. Oh posisinya kayak nggak tadi di situ nggak ada kotak dah. Lah tadi ini nggak buku sumpah. Aku ambil lagi kah? Kita ambil lagi kah? Kau merasa aneh? Oke nggak jadi dah, turun kali ya guys. Nggak bisa bang, turun bang. Ambil jangan ambil. Oh udah kau merasa aneh doang ya. Udah, aku keluar dari sini. Bye back room. Aku memanggil itu sebagai ruangan back room. Dan aku tidak akan kembali lagi. Isi dari ruangan itu hanyalah kesesatan. Aku tidak mau. Jangan dekat. Aku benci kegelapan. Karena di kegelapan semua bisa menyentuhku. Menggrepe-grepeku. Sheriff! Sheriffnya di mana kau meninggalkanku, Sheriff? Oh kelihatannya kita mesti menyalakan ke semua tombolnya ya. Udah ada satu tombol hijau. Emang aku ngapain coy, kok bisa udah satu hijau? Entahlah. Ini rumah apaan coy? Speed limit 15. Gak nembus, aku gak bisa ngaca. Ini dia. Halo, ada ban-ban Lena. Exis lu, muncul lu di sini. Halo. Hey partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. But she managed to escape. I didn't get a good look at them. I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does, and that he's very handsome. Apakah itu aku? Aku sangat pintar dan tampan. My gut feeling is never wrong, and something tells me he is very handsome. Yeah. But you came to the right place, miss. Dia ganteng. Should be safe here for now. Nelson ganteng sendiri, well. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. We ought to find the culprit. But let's make sure we're alive to do so first. How about you head over to the introduction sector and look for the first switch? I'll have Stinger Flynn transported here. Aku! Mrs. Mason, you seem to have been through a lot, and we need everyone to stay focused. I think you should rest for now. May we get through this alive. Aku yang ke introduction center! Center sektor. Ikuti lampu penerangan. Gunakan mainanmu untuk transportasi yang aman. What do you mean? Emang si Mahathir bisa ngapain? Mainan ini dapat disesuaikan dengan berinteraksi dengan meja kerja.
Oh iya ya, kita bisa kayak modif ya guys ya di situ drone-nya. Dan kita punya kayak kaset enggak guys untuk diputar? Enggak punya ya. Oke, introduction sector ada di kanan. Oke. Itukah yang cahaya itu kah? Dan aku harus gelap-gelapan. Bukannya monster ya katanya. Gelap-gelapan. Nyerangnya. Dan aku yang harus ke sana. Woi, Ban Balena temenin. What? Drone-nya kasih nama Dendi, Bang. Mahathir gak sih? Mahathir atau Dendi? Oke lah, Dendi lah. Kalian kayaknya enggak bisa move on dari nama Dendi ya. Pakai drone, Bang. Maksudnya? Oh iya ya, kita suruh Dendi ngecek lokasi. Oh, ada lampunya dia. Kok gelap gini sih? Jangan gelap-gelap lah. Jangan tinggalin aku, Dendi. Jangan tinggalin aku. Dendi. Ah! Mama! Oke. Sinian. Aduh, pakai nabrak lampu segala. Sinian. Oke, sinian dulu dikit. Kenapa gelap banget, cuy? Arahin ke atas, Bang. Oke, arahin ke atas. Oke, aku arahin ke atas nih. Sumpah. Dendi! Jangan tinggalkan aku, Dendi. Tungguin. Jangan kamu tinggalkan seperti Sheriff Toadster di awal. Kita sahabat sehidup semati, Dendi. Tanpa aku kamu tidak bisa bergerak, Dendi. Oke, kayak aku mulai mengerti ya. Yo, let's go. Aku benci, coy. Kenapa mainnya di gelap-gelap begini? Aman, Bang? Enggak aman mental gua. Help me. Ke atas dulu kali ya. Di situ ada kayak apa tuh? Pencetan listriknya. No. Oke, not lari. Ini apa? Dear mommy, dear ma. Oh, diary anak kita, coy. Daripada diary, gue sumpahin diary lu anak ribet banget sih nemuinnya. Kami tidak akan berbicara dengan wajah seperti Miss Mason bilang, wajah. Oh, wajah yang kayak apa tuh namanya? Kayak boneka tangan itu ya, yang muncul dari Garden of Banban 2. Aku kalau enggak salah sih ingat ya. Miss Mason-nya nangis, coy. Ke pojokan. Anak-anaknya anak-anak nakal. Enggak ada takut-takutnya. Well, aku gak mau munafik, aku juga gak ada takut-takutnya sama monster-monster itu. Dan seperti yang dilakukan oleh Sheriff Toadster, aku akan memencet ini. Maka akan terang. Akhirnya, kehidupan. Yeesh. Oke, terus apa? Apa aku bisa kesini? Terima kasih, drone. Oke, buka pintunya. Yes, nice, terbuka. Ini ruangan apa? Akhirnya, peradaban. Lampu. Terus apa? Ini apaan, coy? Ada tombol? Aku gak tahu itu buat apa. Start here, buat lampu warna biru. Kayak ada warna-warna dan kursi. Apakah warna-warna kursi ini itu kayak disesuaikan, guys? Ini kodenya kita mesti kayak pencet berurutan kah? Puzzle kayaknya. Iya nih. Ini ada lampu warna hijau juga. Aku nggak tahu buat apa, tapi kayaknya nggak bisa dipencet juga ininya. Jadi kita harus mencari sesuatu untuk memulai puzzle ini. Oh, dan di sini kayak ada papan tulis besar. Gak tahu itu buat apa. Apakah ini adalah kelas? Tidak, aku gak mau kuliah di sini. Tidak, aku udah lulus. Kita cek ke atas yuk. Your daily dose of motivation. Life is a series of events played in the correct order. Hidup adalah runtutan event yang dimainkan secara urutan yang benar. Oke. Kayaknya itu clue ya guys ya. Kita harus kayak mainin urutannya benar. Itu ada lampunya. Biru, merah, hijau, I don't know, man. Kita cek ke atas yuk. Aha!
kartu, keycard. Mungkin itu bisa buat kayak nyalain kursinya. Dan di sini ada sofa juga. Jujur aja aku lebih suka sofa daripada sofa. Well, kursinya juga sofa sih. Puzzle, Bang. Iya. Oke. Okay. Mungkin dengan kayak kartu itu kita bisa pencet ini akhirnya, guys. No? Apakah aku hoax? Kayaknya aku hoax. Pintu ini mungkin. Nice, let's go. Dalamnya apa nih, Nietzsche? Gelap, gajah. Are they gone? Dia terlihat family friendly, guys. Lu yang bikin kita kesini ya, dasar lu ya badut. Don't worry, I'm not going to hurt you. I've done enough damage as it is. Ya tuh, minimal lu sadar diri dah, tau dah. For what I've done and trying to take you down, but I'm sorry. Enjoy. I truly am. Maaf gak cukup. Udah di sini kan kita kelar masalah nih. I just couldn't hold myself back. Makanya jadi jangan ngebadut terus, lu dianggap teman doang kan. The consequences well. And I still went ahead and said that stupid joke. And now the queen's probably dead because of me. Betul. Sono introspeksi dah, introspeksi diri. I wouldn't blame you if you don't forgive me. Emang gak maafin. But I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best to make up for what I did. Tapi aku tetap gak percaya sama kamu. Kau pengen menembus perbuatanmu kayak gimana? For the room where the scepter is, right? Oh ya, benar. Kok dia tahu? It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Di dalam locker itu kah? Kita mesti cari tahu kah cara bukanya gimana? Gak usah bombastic side eye gitu ya. Gue masih gak percaya sama lu. Lu sangat sus. Itu baik bang. Oke. Yakin baik guys. Lu enggak lihat ini bombastic side eye ini sangat-sangat ini coy, bombastic side eye ini sangat mencurigakan, sangat sus. Nurutin bang, bisa dipercaya kok bang. Oke, aku percaya sama kalian ya. Jangan sampai aku trust issue sama kalian juga coy. Ah, ini kelihatannya kita bisa buat nyalain kayak kotak yang ada di sofanya kah? Kalau pencet ini. Apakah akhirnya nyala? Aha! Genius Einstein Beacon Cream strikes again. Oh my god, aku pintar. Oke, kita coba yang lampu hijau ini dulu kali ya. Biru muda, biru tua. Ini kah? Terus berurutan ke bawah kah? Oke, yang ini kayaknya. Pusing aku ya. Ini nama warnanya apa sih? Abu-abu lah. Abu-abu dua. Biru muda, biru tua. Abu-abu dua, biru muda, biru tua. Ini ya. Oke. Terus abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Abu-abu, biru tua, abu-abu. Mana sih? Ini kan? Bukan. Biru tuanya cuma satu. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Ini. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Bener ya. Aduh, otakku seperti ini coy. Otakku tidak bekerja di momen-momen buat puzzle seperti ini. Biru tua, biru muda, biru tua. Biru tua, biru. Ah! Cukup, aku buang. Kenapa puzzle-nya seperti ini? Biru tua, biru muda, biru tua. Ah, yang ini. Oke, okay, real. Yang terakhir. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Ah, yang ini. Nyala coy, warna hijau. Oh, dia nyalain ya kayaknya ya. Biru tua. Jadi kayaknya ini lampu yang biru tua ini buat yang ini. Lampu yang merah itu kayaknya buat yang itu. Kalau tebakanku benar. Terus ini buat apa? Lampu hijaunya terus buat apa, guys? Apakah ini bisa dilakukan sesuatu? Oh, mungkin kita bisa arahin ke papan tulis kali ya. I don't know. Kita coba yuk. Apakah aku sejenius itu? Apakah bikin cream strikes again? Bener gak? Hey, not. Nah, ini kayaknya kelihatan lebih pas ya. Aku gak tahu sih. Yuk, selanjutnya. Warna biru tua.
Abu. Here we go again. Here we go again. Biru abu-abu, abu-abu, biru muda, biru tua, abu-abu, abu-abu. Ah, ini bukan. Oke, okay, abu-abu, abu-abu, biru muda, biru tua. Biru tua, biru muda, biru tua, abu-abu. Biru tua, biru muda, biru tua, abu-abu. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Abu-abu, biru tua, abu-abu, biru muda. Abu-abu, biru tua, abu-abu, biru muda. Terakhir biru muda, abu-abu, biru muda, abu-abu. Biru muda, biru muda. Oh ini, yang ini. Aha! Aku pintar. Ini antara aku pintar atau aku sotoy. Bener gak sih? Gak tahu. Yang penting nyalain dulu aja. Bener salahnya entar aja, coy. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Tidak, kenapa setiap memulai puzzle otakku not responding ya, guys ya? Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Sabar ya, guys ya. Ini ya bener ya? Oke. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Abu-abu, biru tua, biru muda, biru muda. Abu-abu, abu-abu, biru muda, biru tua. Oke. Abu-abu, biru tua, abu-abu, biru muda. Oke. Itu siapa? Biru muda. Biru tua. Biru tua, biru muda. Biru tua, biru muda. Biru tua, biru muda, biru... Apa sih? Jangan bergetar HP. Pusing aku, coy. Sabar. Biru muda, biru tua. Guys, sabar. Aku ratus pening. Mangat ya, Bang. Sabar. Iya, thank you. Biru tua, biru muda, biru tua, abu-abu. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Biru tua, biru muda, yang ini. Biru muda, abu-abu, biru muda, abu-abu. Biru muda. Ini ya? Ini bukan. Oke, sabar guys, not responding, susah banget sumpah. Gak tahu lampu warna-warninya buat apa, coy. Aku tidak paham. Mungkin aku harus kayak lurusin aja, I don't know. Itu yang merah kan? Satu lagi mungkin? Tada. Lah, apa nih? Apa nih? Sabar! Masuk ke sini. Masuk mana ke sini kah? Tungguin! Ninggalin lu ya, gua tahu lu cepu lu anjay. We gotta wait till whatever video is playing outside ends. Video apa? Itu kah yang kita tembak kah layar kacanya? Enggak kelihatan lagi lah. Don't say a word. Oke. Okay. Enggak, ini game-nya enggak makan suara kan? Hello. Anybody in there? It's your friend Bamban. I need your help. He's out already? Katanya jangan ngomong, lu ngomong aja. About opening this door. Tapi Bamban suaranya enggak seberat itu, coy. Buka. Kita percaya siapa, guys? Tapi enggak suaranya Bamban sangat mencurigakan, coy. Suaranya Bamban sangat sus. Aku tidak percaya. 100% aku gak bakal buka. Open up. Gua selesai. Open up. Enggak. Lu sangat sus. The lights are turning back on. I think the video is ending. Oke. It's worse than I thought. And it's all because of me. Benar, gara-gara lu. We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me. Enggak usah bercanda-bercanda lagi. Bercandaan lu bawa malapetaka, kocak. Ini ya buat nyalain tombol yang di pintu utama, guys, yang tadi ada 4 tombol. Oke, berarti kita udah nyalain yang satu di sini. Kita tinggal kurang
dua tombol lagi kurasa. Ah. Apa nih? Ah, dia jadi stalker kita kah? Well, tadinya aku gak percaya kamu sih, tapi setelah aku mendengar ban-bannya aneh, aku jadi lebih percaya kamu ya. Digedar-gedor gitu, coy. Lu gak bakal makan gue dari belakang kan? Terakhir kali di Garten of Ban-Ban 4, ketika dia di belakang, kita dikejar soalnya. Mati gue ntar. Balik, bang. Balik, kah? Oke. Okay. Dende! Ini saatnya kau bertugas, Dende! Dende. Nice. Aku masih takut, coy, soal beginian. Malah di belakangku ada ini lagi. Ada si badut. Aku masih tidak biasa soal beginian. Lihatlah lampu-lampu taman ini tidak berguna, coy. Buat apa ada lampu-lampu taman kalau misalnya si Dendi yang harus bekerja, coy? Apapun yang kulakukan, jangan pernah klik kanan. Suara siapa itu? Lari. Ada suara siapa itu? Enggak, aku enggak mau nengok kiri, enggak mau nengok kanan, aku enggak mau lihat kiri kanan. Ayo denger gak, guys, ada suaranya. Dendi sun. Enggak. Apaan itu, coy? Ada yang ketawa, ada yang ngomong. Enggak. Panggilan-panggilan sesat itu, gue mau pulang. Dada. Berisik. Gue gak mau nengok belakang. Gak mau nengok belakang, bodo amat. Ban balena ditarik, bang. What do you mean? Aku gak bisa tarik dia. Oke, okay, pulang. You have a lot of guts showing up here, Bitter Giggle. I should take you out where you stand. Did you really think that I'd allow you in here? Betul, aku juga marah, setuju. Who it is? Hukum dia, Sheriff. Turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals, but the Queen insisted we give you a chance. Ya, Ratu terlalu baik. Udah, hukum dia. As usual, I was right. You two should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. Ya betul. Emang naughty ones kenapa? Emang si nakal kenapa? And together, we'll rid the world of monsters like you. Betul, monster sepertimu ini. What? Wah, ban-balennya beneran ditarik, coy. Gimana ini, Sheriff? I'll save you. Aku juga bakal tolong kamu. Gak jadi gelap. Oke, keluar dari sini. Keluar kemana? Ini bukan jalan keluar, belum kebuka, kocak. Aku ikut kamu. Aku suka jalan kabur. Tapi Sheriff di sana. Gimana ini, guys? Kita ikut siapa? Aku bingung, coy. We're safe for now. So, there's that. Oh. It's you too. Oh ya, Stinger. Oh, udah melek dong si Stinger Flynn. Dua kehancuran. All this to happen? Ya, gara-gara dia, oke, okay? Bukan gara-gara gua. Enggak mau dianggap dua gue. Gua enggak setim sama dia. Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain. Emang ya, ubur-ubur gak ada otak ya? We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. Bentar, barusan dia nyuruh kita kah? Barusan orang ini yang membuat semua ini terjadi nyuruh kita kah? Badut kurang ajar ah? Apa, ulangin sekali lagi lu? Apakah aku harus melewati itu semua lagi? Kita disuruh ke potensiali apa tadi namanya? Potensiali sektor yang di kiri. Itu tadi Sheriff kemana? Si Ban Balena kemana, coy? Mereka mana-mana aja dalam kegelapan. What? Oke, Dendi, sepertinya hanya aku dan kamu. Kita kembali lagi di duo kematian. Nggak, kita harus ke kiri kah? Yang sana sih kelihatan ya lampunya, yang sana nggak kelihatan. Bentar dulu nih, mana sih? Di mana sih? Bener nggak sih, guys, kesana ya guys? Amankah, bang? Gak tahu sih. Doain aku, guys. Kita akan menjalani kehidupan malam lagi. Sumpah, kenapa gelap-gelapan sih ini? Lampu taman nyala kek? Buat apa lampu taman kalau nggak nyala? Oke, Dendi, hanya aku dan kamu lagi. Kita kembali lagi di sini. Aku tidak ingin mendengar suara tertawaan lagi. Suara tertawaan orang gila itu. Aku akan pede ke kiri sini. Dan aku harap semua baik-baik saja. Asal kamu tidak meninggalkanku, Dendi. Aku dan kamu akan bersama
selamanya. Sahabat untuk selamanya. Oke, aku mulai keliat pintunya di sana. Benar gak sih? I don't know. Aku males, sumpah gelap banget, coy. Benar gak sih ke sana, guys? Ngegas amat, Bang. Ya gimana ini gelap-gelap, coy? Gue ditinggalin sendiri. Itu si badut kata jangan nabrak, jangan nabrak. Si badut katanya pengen menebus kesalahan. Malah ninggalin aku sendiri. Kayak kelihatannya benar ya. Kayaknya benar. Dada-dada siapa itu? Enggak. Lampunya nyala nih. Aha. 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 Oke, aku bakal ke atas sini lagi. Aku enggak tahu ini apaan. Oh! Sahabat lama? Sahabat lama? Halo. Diem doang sahabat lama kita. Oke, mungkin dia sensitif. Lagi dalam masa pubertasnya mungkin. Buka pintu. Ah, open system. Apa nih ada X gini, coy? I don't know. Ah, ini ngapain, coy? Come on, man. Lah ini warnanya beda. Not a chance. Your jokes are trash. Oh my god, dia melawan dirinya sendiri. You have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent. Enggak boleh main fisik gitu, bro. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Never! Wah, malah Smackdown. Dia mengikuti tren YouTuber, coy. Yang dikit-dikit boxing. Bentar, itu beda enggak sih, guys? Beda tahu warnanya daripada si badut asli. Beda gak sih? Ya mungkin itu yang dinamakan sebagai bipolar ya, guys ya. Oke. Apaan? Hah, gak bisa? Terus gimana? Ada topi! Tapi berbahaya. Apakah topi itu worth it, guys, untuk kita ambil? Sebentar, X ini buat apa sih? Enggak, drone kita di mana sih? Drone? Aku pengen suruh dia pencet X ini, coy. Drone kita di mana sih? Ambil, Bang, ambil, Bang. Worth it. Lu yakin, guys? Lari, 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 lari. Ambil, 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 ambil. Oh, bentar. Ada tempat, coy. Lewat sini kah? Tara. Aba-aba, guys. 1, 2, 3. Aku pro. Oh, itu drone-nya di atas tadi nggak ada, coy. Ke bawah, Bang. Iya, ini aku udah di bawah. Oh, bentar. Itu tombol yang di bawah X tadi nggak sih? Coba deh, kita suruh Dandi turun dulu ke bawah. Turun, turun. Turun dan pencet. Go. Go. Nggak nyampe, coy. Ya udahlah. Yang ini dulu aja. Kayaknya kita harus naik ke atas ya, guys, dan pencet X-nya itu. Jadi drone-nya ntar kita sangkutin di bawah dulu buat pencet X dari atas. Oke, yang penting buka dulu nih tombol buat pintunya yang entah kemana mengarahkan kita kemana. Dan mungkin abis itu kita kayak bisa taruh di sini dulu drone-nya. I don't know. Ya. Punten, buka. Buka. Gak jadi. What the heck? Dia mengingatkanku kepada jiwa introvertku. Setiap malam aku melakukan itu, coy. Dan ketika aku melakukan itu, aku sedang sensitif-sensitifnya. Aku tidak ingin didekati. Mungkin aku bakal lewat jalur kiri aja daripada lewat situ. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Dia gila, guys. Dia mengeluarkan jokes, tapi ternyata dirinya yang lelucon. Tidak. Aku pengen keluar dari sini. Jester buta itu, Bang. Oke. Okay. Ah!
Tadi Banban suaranya sangat sus guys, aku tidak percaya sama dia. Apakah kamu Banban yang real? Apakah kamu tidak kerasukan? Utman? Namanya Utman kan? Glad to know you survived the madness happening outside. I've seen cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. Jelas, gua orang paling penting, mengerjakan hal-hal penting doang. Whatever it is, I'll come with you. Dih, ngikut-ngikut followers dia. Subscribe belum? Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, gak usah ngikut-ngikut lu. Oke lah, fine. Boleh lah, boleh ikut. Tapi sebelum itu, aku pengen pencet tombol X ini dulu. Apakah tebakanku benar? Ah, aku dengar suaranya. Apakah Genius Beacon Cream strikes again? Welcome back, Dandy. Dan mungkin sekarang kita kesini. Oke, lu boleh ikut, tapi janji. Jangan ngerengek dibeliin makanan. Janji gak? Gak usah melet-melet gitu deh. Dipikir gue bakal tergoda seperti gadis-gadis TikTok yang melet-melet di lidah. Enggak. Lu masih sangat sus. Semua di sini sus. Aku tidak percaya siapa. Oke, temenin. Please. Iya, temenin. Duluan. Go. Ih, gelap. Eh, kemana bang? Bang, kemana bang? Situ kah? Ini gak ada cahaya kah? Halo, Ban-Ban? Mbak kamu di sini, Ban-Ban? Ini kita jalan gak sih? Ini kita mendekati gak sih? Kayaknya mendekati sih ya. Ini kita gak bakal dihajar sama The Naughty One kan. Kok gelap, aku gak liat apa-apa. Oh, kita di belakangnya Ban-Ban kayaknya. Ini gelap-gelap gini gak dihajar sama The Naughty This One. This one is opening as well. Ya, so ini juga perlu dibuka. Kok lu nyuruh sih? Kok lu ngatur? Sumpah, sangat sus jauh. Maju aja bang. Masih aman bang, oke. Aku percaya sama kalian. Aku gak percaya sama Ban-Ban, tapi aku percaya live chatku. Ban-Balina lah. Dibawa ke sini kah Ban-Balinanya? Look at this place. Oke, tempat apa ini? Pantai? Seems really taman? Familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Ini taman gak sih? Kayak replika taman yang asli. Loh, Ban-Balina 2? Ada 2 Ban-Balina coy, what the heck? Lah ini siapa? Bukan Ban-Balina ini coy. Ini Ban-Ban. Versi patung. Itu patung bang, iya kah? Oke, Ban-Ban. Lampu putih. Ini kah? Kita disuruh arahin Ban-Bannya ke lampu putih kah? Oh, dan ada tombol di sini. Sebentar guys, kartu kuning. Kita udah dapet kartu kuningnya belum? Hey, yo bro! Kita reunian coy. Sama teman sekolah kita. Halo bro. Aku ingat waktu dulu kamu sering kencing di kelas. Aha. What now? Nyeh, entahlah. Udahlah, dipencet aja dulu ya. Dan kurasa kita harus ngarahin Ban-Ban ini ke lampu putih ini. Kita bakal coba, guys. Gimana caranya? Ah, oke lah. Ini saatnya Genius Beacon Cream bekerja. Go, lihat guys, aku akan speedrunin ini semua. Kalian akan kaget dan tercengang atas kejeniusanku guys. Lihat ini guys, speedrun. Aku terlalu jenius untuk ini semua bro. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Soal puzzle-puzzle seperti ini. Puzzle-puzzle yang biasa ada di Windows guys, puzzle geser. Apakah real? Itu puzzle bang, iya. Terima kasih ya. Kalau kamu gak bilang, aku gak bakal membicarakan kayak 3 menit full tentang ini adalah puzzle. Tapi terima kasih sudah mengarahkanku. Kalau misalnya ini adalah puzzle. Ini puzzle bab. Kamu ngatain aku babi, parah. Eh, aku tahu aku jarang baca live chat, tapi ada sopan santunnya juga. Oke, di sini. Sebentar, ini kita geser dulu gak sih? Aha. Kayaknya aku sebodoh itu. Wait. Aku ada ide. Gimana kalau misalnya kita dorong ini ke sini? Ini ke sini? Aha, aku tidak jadi bodoh. Aku pintar, guys. Trust me. Itu puzzle, putra. Iya, ini juga gue lagi puzzle dari tadi nih. Aha! Lagi! Balik lagi!
PR! PR banget coy! Disuruh balik lagi. Terus ngapain gue capek-capek kesana kalau ujung-ujungnya suruh balik lagi? Ini sama seperti teori ngapain makan kalau ujung-ujungnya diberakin. Ya sudahlah, cukup guys. Tidak perlu terus-menerus mengeluh. Ini adalah pekerjaan kita sebagai makhluk yang terkurung selamanya di sini. Aku sudah muak. Aku muak dengan ini semua. Duh, ini digeser dulu lah. Geser, geser. Nah, biar langsung geser ya guys, biar lebih mudah bro. Biar ini jauh lebih mudah. Gak bisa lewat di tengah-tengahnya lagi. Gemuk banget, diet kayak patung. Patung saja mesti diet. Ya udahlah, mudah itu bang. Iya, lu lihat nih gue menghancurkan puzzle ini bro. I'm destroying this puzzle. Terlalu pro aku guys. Haha, better start pushing. Ya terima kasih ya, aku disuruh berotot. Jumbo Josh. Lagi! Oke fine, aku harap dua lampu ini tidak akan menyala dan aku disuruh mendorong lagi. Bang, nanti ban-ban mati. Terima kasih spoilernya kawan. Aku sangat senang live stream Garden of Ban-Ban. Karena dengan live, semuanya penuh dengan spoiler. Hari-hari begini coy. Nggak, tapi aku tidak percaya sama spoiler kalian ya. Banyak yang hoax coy. Spoiler kalian gacha 50-50. Ternyata bukan spoiler, ternyata itu hanyalah konspirasi. Nggak bang, Ban-Ban nggak bakal mati kan? Si A ngomong apa, si B ngomong apa. Udah kayak media pemberitaan aja pas pemilu. Anyway, puzzle ini begitu sulit ya guys ya. Nggak juga sih. Aha, aku menamatkan ya bro. Easy. Aku bisa gila. Balik lagi. Fine. Fine, ayo kita dorong kembali guys. Yuk kita dorong, kita dorong. Ini adalah ini sama sekali bukan pekerjaan rebahaners ya guys ya. Pekerjaan rebahaners adalah patung ini nggak ngapa-ngapain, harus didorong-dorong baru bekerja dia. Kurang ajar. Ya whatever lah. Kita bakal dorong sampai tamat. Dorong sampai tamat. Yes. Apakah kamu akhirnya terbuka? Aku dapat kartu. Dan kartunya mungkin bisa membuka ini. Let's go. Ululu, ululu. Apakah aku bekerja dengan baik, Daddy? Apa, guys? Dia yang menginginkannya, lihat. Lidah dia menjulur. Pasti dia pengen menjilat-jilat, guys. Apa di dalam sini? Ada apa? Ada apa? Watch out. Dia bawa What apa itu? What is that doing in here? Ya, itu apaan, coy? I don't know. Hey. Is that guy over there a friend of yours? Bukan sih. You itu siapa? Tell him to get down now. Turun woi. It's not like we're gonna eat his pancreas. Hey, you can get okay, down. Oke, aku nggak percaya now. Dia. We're aku bakal friendly. Sembunyi di sini. Aman guys. Loh! Selalu percaya intuisi guys. So, you are my liberator. Did you get my warning? You had your chance to escape my mayhem. Dia terlihat tampan, dia punya dasi coy. Apakah dia penjahat yang dibilang sama si Sheriff Toadster? Bagus Badut. No Badut, kau mati juga. Mampus mampus. Ban-ban tidak. Ban-ban beneran mati dong. Ban-ban no. Ban-ban. Spoilernya ternyata benar. Ya sudah kuduga guys, ketika dia terlihat terlalu tampan. Kalau misalnya ada monster terlalu tampan itu sangat sus. Ban-ban! Dia mati dan Badut juga mati. Terus aku mesti ngapain? Oh, wait, what? Oh, bisa kita congkel kah? Oh, meta maling kah? Sate meta maling kah? Congkel, congkel, maling. Ah, oke, okay, nice. Aku tidak tahu, coy. Dan kita bisa keluarkan dari sini. Apakah sudah aman? Aku tidak percaya dengan makhluk berdasi itu, coy. Dia terlalu tampan. Ban-ban, are you okay? Kuincana, yo. Keluar aman kok, bang. Kata-kata itu tidak membantuku, oke, kawan. Mampus lu, Badut, ya. Makan tuh. Dan kita harus melewati kegelapan ini sendiri, tidak?
Tidak, kita dikejar-kejar sama monster tampan. Lah kok mati? Kok lampunya menggelap? Tidak. Aku nggak mau lihat. Aku merem. Semakin gelap kalau aku merem malah semakin gelap. Tidak, aku mau cabut. Ah, bentar. Kita dapat kartu ungu kan tadi? Bisa kita buka nggak? Aha! Aku jenius. Oke, okay, Dendi. Dendi, where are you, Dendi? Lagi? Lari! Oke, aku harap The Naughty One tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Please, The Naughty One. Jangan muncul. Di dalam kegelapan. Aku gak tahu The Naughty One yang mana sih. Apakah makhluk berdasi itu The Naughty One ya, guys? Dendi? Ah, Dendi! Semua hilang, ban-ban hilang, badut hilang. Bukan berarti aku menganggap mereka sebagai teman atau apa ya. Tapi aku butuh pelukanmu, Dendi. Oke dah. Yuk, buka yuk. Tempat apa lagi nih, ya Lord? Apa ini, ya Lord? Ah! Let's stay together. Lu tadi bukannya tepar? Did you see where Sir Dadadu went after our school? Kalau yang hidup ban-ban, mending ban-ban. Wait, I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. Well, aku bisa naik ke atas. The four locks of the door from down here. But they need fixing. Oh, kuncinya dalam situ, coy, buat skepternya. And they need power. Okay, perlu daya. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. I'm ready when you are. Gimana guys, aku gak dengerin lagi. Nanti ada bos bang. Ya aku tahu. Pokoknya dia bakal dibawa melakukan sesuatu dan kita harus nge-cover dia dari atas. Well, di sini ada proyektor lagi sih guys yang kita bisa kayak ke atas. Bisa ke atas. Oh, atas bawah ya. Terus bisa ke kiri kanan guys. Terus di sini ada recharge ceiling light. Recharge ceiling light. Oh, kayaknya mesti di-charge ya guys ya, ceiling light-nya. Kita bisa nyalain kan ceiling light-nya? Nah, ini start reboot. Kayaknya start reboot ini mulai ya guys ya. Eyes on the ceiling. Oh, ini tombol buat ceiling-nya kayaknya guys. Badutnya nge-chat. Kayaknya kalau misalnya kita pencet tombol itu, kita mesti nge-recharge deh. Mesti nge-charge. Nggak, lampu ini buat apa sih? Bang, lu harus lindungin jester-nya. Lindungin dari apa, coy? Ya cobain aja kali ya. Cobain aja, coy. Kita gas dulu, coy. Aku nggak tahu dah. Bentar. Aku panik masalahnya. Oke, kalau merah kita arahin lampunya ke situ ya. Oh no, beneran harus weseng kah? Oke. Oke, siap. Mereka datang. Astaga. Apakah ada lampu merah? Tutupi Bitter Giggle dari atas. Apakah ada Bitter Giggle? Oke. Okay. Kiri sama atas. Ayo, atas. Oke, okay, ceilingnya masih aman. Pijat atas lagi. Oh no. Apakah aman? Oh, ada lagi nih. Kiri. Wah! Sebentar. Pencet. Lah! Mati sih gue. Ah! One down! Oh, shit. Di-charge dulu, coy. Gue mana tahu, coy. Kirain pencetan pertama. Bodoh amat dah. Ya, reinkarnasi ulang. Oke, ini mini game menyebalkan, guys.
Ya, oke. Aku siap. I'm ready. Jangan panik, Bang. Ini kita bisa kayak charge dulu enggak sih? Kita bisa mau charge dulu enggak? Enggak bisa ya, mesti start reboot dulu ya. Harus recharge dulu, Bang. Oke, boys. Oke, boys. Let's go. Aku udah mulai paham, oke? Don't panic. Yeah. Aku bakal charge. Ya, buruan. Aku mau ngecas. You can control them. Katanya 10.000 IQ. Mana gua ngerti coy, mini game-nya kayak gitu. Oke. Eyes on the ceiling too. The light up there needs to be recharged. Oke, here we go. Oke, udah, aku udah cas. Eh, mana lo yang merah? Tutupi Bitter Giggle dari atas. Oke, siap. Mana yang merah? Apakah ada yang merah? Sini ada yang merah, Kak? Enggak ada. Hijau semua ya. Oke, ini ada yang merah, guys. Pencet kanan. Nice. Sama atas. Oke, langit-langit aman. Oke, pencet dulu. Terus kita pencet kanan. Kita recharge, guys. Kita bakal pakai meta berputar ya, guys. Kita meta berputar. Cas. Oke, nice. Kita pencet ini 2 kali. Lagi. Oke, nice. Oke, nice. Kita cek satu sisi lagi, guys. Cepet. Oke, nice. Di sini kiri 2 kali. Sama atas. Oke, nice. Lari. Go. Cas. Oke, di sini ada yang merah. Kita pencet atas aja sekali. Siap. Pencet 2 kali. Ada lagi. Chill out. Two more. Oke, dua lagi. Kita pencet kanan 2 kali. Sama atas. Oke, sabar. Muter. Pencet cas. Oke, atas masih aman. Kita pencet yang kanan. Oke, dia muncul lagi. Kita pencet lagi, guys. Oke, nice. Kita pencet atas, guys. Oh my God. Aku tidak dibilang kalau misalnya aku bakal tertekan seperti ini, guys. Pencet. One more. Oke, kita pencet atas dulu. Oke, you know what? Sekali lagi. Kita pencet kirinya. Oh, oke, dia muncul dari atas. Pencet. Oke. Apakah di sini ada? Kita pencet 2 kali, guys. Pencet. Go. Oke, kita cas dulu. Oke, kita cek dulu kanan. Kita usir dulu Bitter Giggle-nya. Oke, pencet lagi. Pencet lagi. Oke, udah kah? Udah nyala, oke. Siap. Kanan. Oke, yang ngebawa itu dulu. Selesai. Udah kah? I don't want to spend another minute in this place. Haha, makan itu makhluk-makhluk berabu-abu yang tidak memiliki warna kehidupan. Terus apa? Kebuka. Fokus banget, Bang. Iyalah, coy. Gua pro player. Pro player itu selalu fokus, tidak ada kelengahan. Yeah, makan itu, aku tunjukkan mekanikku. Hahaha. Udah boleh pulang kah? Apakah ini saatnya kita boleh pulang? GG bang, mantep bang. Yoi lah GG. Kok lu teleport di sini? Ini perasaan lu di sana, kenapa lu tahu di sini? Dia ngikutin doang. Aku ngestak. Sumpah, kenapa aku ngestak, coy? Hampir aku beneran ngestak, gak bisa kemana-mana. What? GG, mantep, bang. GG, bang. Yoi, first try. Anggap yang tadi kalah bukan apa-apa ya, guys, ya. Pokoknya kalian cuma lihat first try, guys. Itu deserve a like gak sih, guys? Ya gak sih, guys? Kegigian itu pantas gak sih untuk mendapatkan like dari kalian, guys? Pantas gak sih untuk mendapatkan dukungan support like dari kalian, guys, yang belum like. GG bang, pantas lah ya coy. Thank you guys atas support kalian, akhirnya aku bisa. Dan apakah ini saatnya kita untuk pulang? Let's go. Pulang. Ayo, pulang. Aku lupa dia agak bodoh, guys, si Dandi ini. Yuk, pulang dulu. Let's go. Gah! Oh, wait, what? Oh, udah nyala lampunya.
ada suara orang lagi. Lu jangan. Eh, oke. Okay. Dandi. Oke. Okay. Oh, nyala deh. Nyala tuh lampunya. Oke, okay, jalan, lari. Go. Go. Hang on. We need to talk. Eh, sabar. Ngomongnya bisa di sana aja enggak usah digelap-gelap sini. We've been making great progress so far and it's really getting my spirits up. Yeah, betul. Tos. Oke, okay, ngomongnya di sana ya, please. Jangan di sini. Joke. Ready? Enggak sih. Ay, boleh enggak ke sana dulu? What do you call a toad that's upset? Kentol. Eh, maksudnya Poppy. Hah? Pulang. Ya lu sendiri dah, lu sendirilah di sana. Dandi, jangan gaul sama dia, Dandi. Did you hear that? They laughed. Ya ya, udah lu ketawa sendiri. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Ini bukan momennya kamu merasa terapresiasi, oke? Okay? Eh, pulang. Persetan dengan dia, coy. Bodoh amat lah ya. Dia malah seneng, coy, diketawain setan. Gua diketawain setan sih, nggak seneng dah. Udahan gue, gak usah lari lu, sempak. Gak, jangan lari-lari dah lu. Gue sumpah kalau lu lari-lari. Stinger Flynn, tolong Stinger Flynn. Dia sangat sus, dia malah ketawa-ketawa sendiri. Malah senang diketawain hantu, diketawain setan. Lah, ada si serigala. What? Dan ada Nep-Nep, dia dari penjara, coy. Astaga. Eh, lu temennya itu kan si Badut kan? Lu yang juga bikin ini kan? Lu yang juga makan-makan gua kan kemarin? Di Garden of Barbar 4? Hah, kelar, coy. Lihat, nah, dia udah pasrah soalnya udah kita taklukan. Dia tahu siapa majikannya di sini. Dia tahu siapa yang berkuasa. Oke, okay, apa sekarang? Oh, ada ban-ban di sini. All we need is one more switch and we're good to grab the scepter. Yap, betul. Satu tombol lagi dan kita beres. Our beres. Day won't be set terrible for much longer. Gak lucu sumpah jokesnya dia. Lelucon dia gak lucu. Nothing. It's strange. Lah giliran gak ada yang terjadi, aneh katanya. Oh iya, Sir Dadadu siapa? Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this, he tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Oh, Nap-Nap bandel lagi ya. Jadi di penjara, dikandangin. I didn't dare get close to it. Really? I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Yeah, dia ketawa, coy. Dia hanya ingin dihargai jokes ya, tahu? Sama sepertiku. Oke. Okay. Kayaknya kita mesti ngobrol sama Stinger Flynn ya. Bentar, dia pengen ketemu sama si Nap-Nap kan? Oh. Dia ngobrol sama dia kah? Dia nge-jokes kah? Lu gak usah ngajok, dia udah ketawa tuh, udah mangap. Lidahnya keluar-keluar. Pengen jilat-jilat kali ya. Kita bisa bebasin dia kah? Gak. Aku harap aku tidak punya kartu untuk membebaskan Nap-Nap ya guys ya. Bang, jangan bilang dibuka. Apanya? Enggak, kok aku gak buka. Aku gak buka Nap-Nap. Ini Stinger Flynn. Aku stuck, Dede. Step brother, I'm stuck. Never convince yourself otherwise. Iya, guilt trip aja terus, iya salahku, iya, kamu yang paling benar dah, Stinger Flynn, berisik. Iya emang, cuman lu ngapain anak gua lu, kalau gua udah di rumah, tidur dengan tenang. And ask yourself this, if I wasn't hooked up to pipes that drain me of my vibranium and shrunk my size, could my original size have aided us in our predicament? Ya udah, enggak usah salahin gua terus. Kalau yang nyesal, salah lu. We are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there's another thing I want to show you. Eh, apa? Mau nunjukin apa? Sure. Jangan! No, digrepe-grepe lagi tidak. Jangan sentuh aku, Om. Ah! Ada apa dengan Garten of Banmat 6? Main di kegelapan dan aku digrepe-grepe. What? Ah, memori begini. Dan itu the face ya, coy. Katanya gak boleh lihat. Sleepy fella. Ya, halo. You should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Kayaknya ini aku lagi tidur sih. Man, lagi so bermimpi tired. Nih aku. Quit whining. You're not the only one. Kita nunggu bus ya. For a bit like Opila. Opila tidur kah? Itu tidur apa mati dah?
Oh, ini busnya nyampe. The boss is here. Let's go. Tete masuk. Akhirnya bus nyampe. Let's go. Aku gak bisa gerak tapi. Yuk masuk yuk. Siapa duluan? Ignore that. It's not the correct one. Oh, huh? Man. Why are we even doing all of this? Oh, busnya salah. I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. Siapa yang ke pantai pas hujan, coy? We must get to the beach. Musim panas, siapa yang ke pantai pas hujan? What? Orang mah pas musim panas. Oh, ini lanjutan yang pas Garten of Blood 3 atau 2 kah? Yang pas sama Stinger Flint? Yang kita naik mobil pengen ke pantai? Really, Stinger? My actions are your non-existent driving skill. I think Opila can drive better than you and she doesn't even have... Bakal kita skizo ini, guys? Sure you wanna do this again? Do what again? No need to get aggressive. Berantem lagi, coy. Ntar nabrak lagi nih. Actually, mobil. I think now would be the time that we just go home. Ya udahlah, pulang dah. Do you have any idea? Nggak, sumpah, tujuannya dikasih tunjuk ini apa, sumpah? Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Gimana, kapten? Ayo, kita mesti ngapain, kapten? Dia kelihatannya udah gila, coy. Dia udah stres mendengar bacotan kita. Lah, dia nengok ke kapten atau nengok kita? Kita kah kaptennya? No one wants to conversate with the Loh, ini bus semakin sus ya. Eh, kapten? Ini kah bus kita? Ayo, santai masuk. This is the wrong bus too. Nah, ini busnya salah juga, kapten! Ya naik, kapten! Loh! The captain got kidnapped. Udah kayak UFO aja, guys ya. Eh, bentar, kaptennya keculik, coy! Kaget anjir, kenapa? Nap, iya, kita kehilangan dua. Ya udahlah, bodo amat ya. Siapa yang peduli sama mereka, coy? Wait, is that the correct bus? Bukan mobil yang nabrak, bus yang nabrak. What the heck? Nggak, tujuan aku dikasih tunjuk itu apa, anjir? Buat apa aku diberikan penglihatan itu, Stinger Flynn? Nap, no! What the heck, man? Nap menjadi seperti sinetron Indosiar. Dia ditabrak secara dramatisir. Eh, lu gak usah pura-pura gila dah lu. Tujuan lu ngasih tunjuk itu apa? Kita disuruh bicara sama Peter Giggle. Enggak, serius. Tujuan lu ngasih tunjuk gue itu apa? Gue ditabrak Thomas, anjir, bukan Thomas malah. Bus sekolah. Bus sekolah yang mengantarkan ke surga, bukan ke sekolah ya. Sumpah. Sejak Garten of Banban 2 sejak Garten of Banban 3 lu kasih tunjuk yang enggak penting dah. Enggak jelas lu, guys. Enggak jelas lu, Stinger Flynn. Dan kita disuruh bicara sama siapa? Peter Giggle ya tadi. Ini kan Peter Giggle, si badut. We should have the last switch activated. Oke, kita tinggal aktifin saklar terakhir, guys. Banban, I mean, Uthman took one and left one for you. Hmm? He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Aku ditinggalin gara-gara aku tidur. Really, just erratic when I call him Banban. Do you know why that is? Nggak tahu. Dia kayaknya lebih suka Uthman ya daripada Banban. Mungkin nama aslinya Uthman. Dia nggak mau kalau dipanggil Banban. Ntar dia kehilangan jati dirinya. Dia pengen inget diri dia itu sebenarnya manusia Uthman. I don't know. Dan gara-gara siapa coba aku ditinggalin Banban dan aku harus pergi sendiri? Hah? Gara-gara kamu, Stinger Flynn? Gara-gara kamu? Oke, maaf guys, boleh bantuin aku nggak, guys? Tadi aku nggak gitu perhatiin. Apakah kita disuruh ke conditioning sector? Soalnya feelingku kita disuruh ke conditioning sector. Soalnya itu satu-satunya tempat yang belum kita datengin. Bener nggak? Iya, bang. Stinger Flynn yang salah, iya bang, bener bang. Oke, saatnya Dendy. Ini pekerjaan kita. Saatnya pekerjaan kita, coy. Bang, di semak-semak ada kertas. Semak-semak sini kah? Nggak ada, coy. Semak-semak yang mana? Pak, semak-semak sini? Nggak ada, coy. Kamu jangan hoax. Nggak ada, coy. Ini kenapa kita jadi main di semak-semak, coy? Jangan ragu, bang. Oke, jangan ragu. Oke, berangkat ya, guys? Berangkat gak, guys? Berangkat ya. Yang pojok, yang di kanan. Ini kanan. Aduh. Jangan nge-stuck dong. Ini di kanan. Kanan yang mana? Kanan sini atau kanan sini? Kanan sini kah? Oh, yang ini kah? Yang dekat pipa. What do you mean, bro? Oh, ini kah?
Penjahat sudah menang. Mereka mendapatkan kepercayaanku. Mereka membuatku percaya mereka adalah pengantar keadilan bersamaku. Oh, kayaknya Sheriff Stotster dikhianati teman-temannya ya. Sampai mereka membuangku ke bawah sini. Tikus itu bakal membayar. Semua kriminal bakal membayar. Dari sini tidak, aku tidak akan membiarkan kejagaanku menurun. Aku akan selalu waspada. Tidak ada lagi yang bisa menipuku. Dari sini tidak ada kekuasaan selain aku. Ya kayaknya si Sheriff Stotster ini ya guys ya, trauma coy. Dikhianati oleh temannya. Kasih lagu bang, ini gamenya ada lagu bro. Cepet bang, oke bang. Oke, kita mending lurus langsung atau kita ke kiri ke kanan dulu guys. Parkour bang, parkour lagi. Oh iya, tadi kan di atas ada pintu yang belum kebuka ya guys ya, nggak bisa kebuka. Mungkin sekarang kita udah bisa buka. Itu kan maksud kalian parkour ke atas pipa bang? Atau aku sok tahu? Cobain dulu aja lah. Sempak licin. Jangan bang, nggak usah bang. Parkour bang. Parkour atau nggak usah nih? Ya udah langsung lah. Tanya nggak usah coy. Tapi tadi ada pintu sumpah. Tadi ada pintu coy. Ada pintu yang belum kebuka. Cap cip cup belalang kuncup. Kuda lari yang mau dicup. Oke, langsung lurus guys. Oke, let's go Dandi. We are together. Langsung lurus. We are together. Langsung lurus. We are together. Langsung lurus. We are together. Kita bersama selamanya. Semoga aku gak nyasar. Sumpah kalau dalam kegelapan gini aku gak tahu yang... What the heck man? Sini kah? Oh iya benar di situ. Itu ruangan apa coy? Ada si hijau-hijau coy. Cucu. Parkour bang kan? Sekarang baru ngomong parkour. Udah terlanjur di sini coy. Mager. Tadi katanya nggak usah coy. Sekarang baru bilang parkour. Nggak. Masa balik lagi coy? Aku mesti lurus lagi. Eh? Bener gak sih ini? Balik kah? Yaudah balik dulu kah? Lepas ini parkour. Gak usah bang. Enggak tapi itu bener gak sih? Aku gak tahu dah. Jalan dulu aja lurus. Eh apa aku salah ruangan sih? Apaan sih ini? Salah, lurus bang. Oh. Oke, okay. Lurus sini. Oh yang itu guys. Aku lihat coy, situ. Gelap bang, iya aku juga tahu ini gelap coy. Kalian melihat yang sama seperti diriku guys. Ya udah biasa sih sebenarnya kayak gini ya. Biasa aja guys, kayak baru hari pertama aja seperti ini. Udah biasa kita seperti ini coy. Ini kenapa ada pintu-pintu ya? Eh kenapa ada pohon-pohon maksudnya? Let's go Dandi, we are together. Sudah dekat pintunya. Cucu-curu. Ya lagi yuk. Parkour gak guna bang. Oke, gak guna ya. Yang penting tamat guys. Ntar kalau misalnya ada ruang rahasia seperti yang kalian bilang, kita coba cari di YouTube aja guys. Kita coba cari di YouTube aja ya mungkin. Ruang rahasianya apaan sih?
Aha! Yang mana dulu guys? Kanan, kiri, Yunot, kanan. Yunot sini yang dikit dong, drone. Takut juga gue. Aku gak tahu ini buat apa. Kenapa ada dua tombol listrik? Aha! Oh! Biar lampunya nyala coy, biar kemana-mana gampang coy. Yunot, aku bakal lari lah, semoga gak ketangkep ya. Dan aku dapat kaset! Kaset pertama, let's go! Nah sekarang kalau bolak-balik kayaknya udah gampang guys, udah ada lampu taman ya, cuman kita mesti kayak satu persatu. Buka pintu! Saatnya buka pintu guys, let's go! Kenapa ada kurungan? Aku gak mau dikurung di sini? Atau Dandi yang harus dikurung? I don't know man. Oke. Di situ ada kayak tombol yang bisa kita pencet. Pertanyaannya gimana cara naik ke atasnya? Apakah ini saatnya aku parkour? No. Well, di sini ada kayak tangga sih. Kita akan coba, guys. Tamat, Bang. Iya, ini last-nya sih seharusnya. Soalnya tinggal tombol terakhir ya yang belum kita nyalain, guys. Let's go. Ha. Haya. Nice, gila. Nice parkour, bro. Dan tombol? Tombol itu kan? Go, Dandi. Lah, gak kepencet kah? Pencet, bro. Di! Pencet! Ah, ribet banget, sumpah. Ngeyel, ngeyel. Dibilangin si Dandi, ngeyel. Dibilangin ngeyel. Oke dah, kita kesini yuk. Kayaknya kita bakal melakukan hal yang sama. Pencet lagi. Go, oke. Oh, tombolnya di sini. Kita panggil aja dulu si Dandi buat pencet tombolnya. Go. Pencet kan ya seharusnya. Nice, gitu coy. Bakal lawan anaknya Opila, cik. Real kah? Apakah aku barusan saja terspoiler? Wow, terima kasih kawan telah men-spoiler dan menghilangkan keseruan game ini. Jangan spoiler, guys. Tapi tetap live chat, guys. Biar tetap seru, biar asik. Mana lagi sih? Kayaknya yang ini dah, yang ini dah. Yap, yang itu. Gimana cara pencetnya? Ah, aku malah keluar, kocak. Dandi lagi malas. Iya nih, Dandi gimana sih? Pemalas cuy dia. Bang, parkour. Ini lagi parkour, coy. Real ini, bro. Oke. Dan tombolnya pasti di sini. Nyampe gak? Dikit lagi. Nice. Dan terakhir seharusnya yang itu. Aku kangen bikin krim. Iya, terima kasih ya. Welcome, welcome to the stream. Jester pelawak, Bang. Iya. Sebentar. Oh, Jester bukan Bitter Giggle ya. Jester pelawak. Jester sama Bitter Giggle beda, guys. Jester sama Bitter Giggle ini, guys, berbeda. Bang, ada keycard. Hah? Ada keycard di mana? Kartu, Bang. Di tempat tadi kah? Sama orang, Bang. Oh, sama orang. Oh, ini ya, benar-benar ini dia keycard ya. Oke, okay. Terima kasih guys, thank you guys. Gila, terlewat coy. Ah! Licin, bro. Oke. Okay. Dan tombol terakhir. Sebentar guys, aku pengen ke toilet dulu ya. Jangan kemana-mana. Kebelet kencing. Dan aku kembali guys. Udah kangen belum? Malah udah kangen belum. Udah yuk kita pencet yuk. Tombol terakhir.
Ini kewajibanmu. Dan digo. Anjay, dan dipinter. Terus apa? Kukira pintu besar ini akan terbuka, guys. Apakah ada pintu di sini? Tadi aku lihat perasaan ada. Oh, itu pintunya. Pintunya di sana. Apaan sih? Gak ada yang terbuka, coy. Apakah aku masih pencet sesuatu lagi? Pakai keycard. Pintu yang besar. Pakai kartunya, bang. Gak kelihatan. Plus satu mata. Buka pintunya. Gila, besar banget nih ruangan. Ruangan apa ini, coy? Apakah ini masuk ke back room? apa-apa back room. Ah, pintunya doang gede, ruangannya kecil. Apaan ini? Dandi, boleh temenin bentar gak, Dandi? Jauh-jauh amat, Dandi. Dandi, aku takut. Dandi juga takut, Son. Permisi ya, aku pengen ke pintu itu. Ini apaan? Ada lollipop. Sirion mission. Sirion is looking for lollipops for his patients. Find him at lollipops to get your prize. Oh, kita disuruh cari dapat lollipop kah? Nah, terus ini apaan? Kocak. Sumpah. Nggak berbahaya kayaknya ya. Ah! Stop! Father told us not to talk to strangers. But we need help. Kenalan dulu biar nggak jadi strangers. Did you see our father around? Aku bapakmu. Aku bapakmu. Bapakmu paling beli susu. Well, kamu gak punya tangan sih. Maksudnya bukan bermaksud ngomong fisik, oke? Oke, dia nyari bapaknya ya. Kayaknya bapaknya itu yang ini deh. Wajah mencurigakan ya, guys. Ya entahlah. Ini yang di awal game, guys. Ini yang di awal game. Apakah bapaknya itu yang pria berdasi? Jangan-jangan bapaknya itu yang pria berdasi, coy. Yang jangan-jangan bapaknya itu protect the scepter piece, coy. Dia pelindungnya kah? I don't know. Lollipop kedua. Iya, di CCTV. Iya, lollipop ketiga. Lollipop keempat. Empat lagi ya. Di mana empat lagi? Apakah aku boleh dapat lollipop? Oh, ini dia. Lollipop kelima. Oh, itu di belakang ada. Lollipop ke-6. Aku suka yang manis-manis. Makanya setiap ada cewek manis, aku langsung follow IG-nya. Bentar. Lollipop ke-7. Satu lollipop lagi, guys. Apakah kalian melihat di mana lollipopnya? Malah jadi Dora. Satu lollipop lagi di mana, bro? Di atas, bang. Di atas kah? Nggak ada, coy. Tadi udah ditaro. Belum ditaro. Atas surgeon. Kosong. Nggak ada, guys. Di pintu udah. Di situ, bang. Iya, di situnya mana? Di situ, coy. Taruh dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu, coy. Where? Di pintu. Udah diambil yang di pintu, kocak. Kita memainkan game yang sama, tidak sih? Kalian melihat yang sama seperti diriku, tidak? Kosong. Lollipop, di mana kamu? Di ruangan gelap, di bagian cuci, bang. Iya kah? Aku kelewatan satu kah? Cuci? Cuci apa? Cuci darah? Atas lemari. Ah, ini, coy! Itu siapa yang bilang di atas lemari, coy? Real. Bentar, ini bukan lemari juga sih. Anyway, real, GG, coy. Itu dia, coy. Baru lu komen di atas rak lu, di atas-atas pokoknya bodo amat dah. Kok gelap? The Queen, case update report. Oke, aku gak bakal baca ini juga sih, bodo amat.
Speed limit 15, kecepatannya 15 ya. Tapi gue gak bakal turun juga kali. Terus apa gitu gelap? Mungkin kita mesti panggil si Dandi ya. Dandi, terangin Dandi. Kok jauh banget sih? Lompat bang. Lompat turun. Lu gila nyuruh gue turun. Nggak serius, serius tuh. Oke ada cahaya sih di situ. Sumpah lu. Udah turun aja. Udah turun aja nggak sesimpel itu. Bayangin ada orang bilang lompat dari jurang. Iya iya gitu aku nurut masa iya. Iya pak. Oke. Lu berani bohongin gua kalau kalian berani bohongin aku. Trust issue selamanya aku guys. Oh itu lubangnya. Oke, okay, nice. Ini apa? Quick, stay in the middle where it can't reach you. Oke, okay, aku udah di tengah. Siapa yang reach you? Ini kah burung ini kah? Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Oh, enggak tahu ini bisa diambil tapi. Big batteries scattered in the tents in the corners. Baterai-baterai besar berserakan di tenda-tenda. Buatlah kebisingan. Oke, kayaknya kita masih ambil ini ya guys ya. Kayak, apa namanya? Bunyiannya nih. Supaya kita mungkin taruh di sini. Iya. Terus mungkin burungnya bakal ngincer ini. Jadi mungkin aku mesti ambil ini. What the heck? Terus kayaknya kita disuruh ambil basket baterai. Sama Givanium ya, kayak itu kayak ada bar Givanium, coy. Oke. Okay. Ini udah terus diapain? Nah, udah. Terus apa? Matanya juling gini, kenapa dia ngadep aku, coy? Maaf, aku harus memanfaatkanmu. Teman lamaku. Oke. Okay. Bentar ya. Itu baterai kan ya, guys? Aku enggak salah lihat kan ya? Katanya disuruh ngumpulin baterai. Jadi kayaknya kita ke sana. Situ ada bar Givanium. Itu gelap. Oke dah, yang terang dulu ya guys ya, kita bakal lari yang terang dulu. Mungkin kita bakal dorong ke sana terus kita lari ke sana supaya menjauhi. Betul enggak? Ini kan jadi kayak umpannya gitu kan si burungnya. Ambil go. Masih kurang kah? Oke, udah. Gitu kah? Gak mau lihat belakang. Gak mau lihat ke belakang. Aha. Aku hebat. Terus gimana cara ngambil Givaniumnya? Oke. Kayaknya kalau di sini aman. Ada garisnya coy. Ini seperti melawan beruang laut coy. Ada garis pembatasnya. What the heck man. Ah kita ambil Givaniumnya. Atau kita jatuhin. Ya kalau besar gini gak mungkin juga sih kita masukin kantong. Lu gila gue masih dorong sampai sejauh ini. Sampai ke tengah lu. Serius kita dorong sampai ke tengah. Oh. Ya tiba-tiba gravitasi tidak bekerja ya guys ya. Terus aku balik lagi ke sini. Yeah, aku suka. Terus apa sekarang? Oh dia ambil Givanium ya, kita masih lari ke tengah kah? Ah, itu supaya kita ada kesempatan buat lari ke tengahnya coy pas dia ngambil Givaniumnya. Oke. Oh, lagi kah? Emang ada baterai lagi? Tapi kali ini berbeda coy. Bukan lampu, oke kita ambil ini. Ampun. What? What? No way. Oh my god, ini kayaknya susah dah. Ini kayaknya susah lah. Ah lama. Oke, ini tidak menyeramkan ya guys ya, cuman kita harus. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Yeah, bodo amat. Have something do as much noise as possible. Okay, here we go. And then make a run for it while it is distracted.
bird up. Ulang guys, sabar-sabar guys. Aku fokus dulu ya guys ya. Aku fokus dulu coy. All that area between those two tents should be out of its reach. Aku fokus dulu guys. Anjir. PR coy. PR coy, ini kayaknya harus lincah nih coy. Mesti face hang coy. Oh, gak bisa. What? Ya kita dorong lagi. Aku dorong lagi coy. Oke, okay. Pas dia ambil Givaniumnya, kita langsung lari ke tengah. Ya ambil yuk, Givaniumnya. Oke, okay, dia ambil Givaniumnya, kita langsung lari ke tengah. Sekalian. But you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Gini kah caranya? Terus kemana, ke sana kah? Guys, ini apa? Cuman dua doang. Tadi perasaan kita ngambil tiga deh yang pertama. Gini doang kah, guys? Pakai sarung tangan tinju dua kah? Maaf, ini saatnya pengkhianatan nomor dua. Kita masih lari ke yang gelap kah? Soalnya itu kan udah kita ambil, nggak ada baterai lagi. Kita masih ke sana kayaknya. Dorong lagi. Kita ke sana atau ke sana? Ke sana atau ke sana, guys? Ke belakang lah ya. Oke, dorong dah. Dorong, Bang. Oh, nyala tuh lampunya. Bird up. Belum adanya gangguan. Oke. Oh, iya, benar-benar urutan ya. Soalnya kan Givanium itu buat kita balik ke tengah lagi ya. Oke, sama aja. Aku cari aman, coy. Sumpah keringet dingin, coy. Mesti face hang. Benar-benar mesti face hang, coy. Ini gimana, kawan? Oh. Bang, ada ban-ban di atas. Oh iya. Aku dengar suaranya sih. Iya, aku tahu coy, ban-ban ada di atas tadi. Tarara, rencananya apa nih? Dorong kita balik ke sana sama persis ya. Oke, let's go. Oke, siap-siap balik ke tengah ya, guys. Siap-siap balik ke tengah. Oh no. Oke. Oke. Lah. Kok bisa keteleport gitu, coy? Dia enggak ngambil Givaniumnya tuh keteleport gitu. Oke, udah, terus apa? Aku udah di tengah nih. What now? Apa sekarang? Coy, ini apa sekarang, coy? What? Tinggal itu pencet tiang. Oh gitu kah? Oke. Udah pencet tiang. Ini diaktifkan harusnya radius besar. Oh ini listrik ya. Kita bakal pancing dia supaya dia kesetrum ya. Kalau aku yang pegang gimana? Mati dong aku. Oke. Ciluk, Mbak. Gimana sih? Ciluk, Mbak. Sabar, ayo putri kecil ayah. Kamu bisa, yuk. Ciluk, Mbak. Putri kecil ayah. Ciluk, Mbak. Mana sih? Enggak bisa, coy. Ciluk, Pak. What the heck? Harus di depan tiang. Oh, oke. Oh, iya, oke. Nggak kena, coy. What? Nggak kena tiangnya. Jangan ke tengah.
pancing ke bawah. Jangan balik. Jangan balik. Lu gila, jangan balik. Kebalik tiangnya, Bang. Oke, oke, oke. Mana? Aku udah kebalik tiangnya. What? Aku udah kebalik tiangnya. Agak lama, Bang. Jangan keluar. Oh, you not? Gini aja gak sih? Nice! 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 Let's go! Let's go! Terima kasih, guys. Terima kasih tutorialnya. Senpai, aku manggil kalian semua sekarang senpai. Mampus lu jadi burung goreng lu ya. We should hire you as a safety trainer. Ya betul, gue pro. I don't know how long we'll be safe. Bayar aku, gaji aku untuk ini semua. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door. Sekali lagi. Tambahin garam enak tuh. What? Sejak kapan di situ ada pintu? Ini enggak apa-apa nih kita. Kita kesini depan mayatnya mati itu udah fix mati kan kesetrum. Jadi burung goreng kan itu. Buyung goyeng. Recharge? I don't know. Ini apa? Secure and exit. Ya, keluarkan aku dari sini. No way! No! No way! No! Mampus! Burung geprek. What? Jadi bayi. Dia jadi baik. Oke. Okay. Halo. Jadi imut. Itu menjadi kawan kita, Opila Bird. Jangan pernah dewasa. Versi dewasamu menyeramkan. That is not something I want to experience again. Lo, gue yang gak mau. Gue yang gak mau alamin lagi. Lu mah enak di atas. Berisik lu, bahan-bahannya berisik. Ya, keluarkan aku dari sini. Gak usah banyak bacot, buruan. Kurang ajar. Aku gak mau ngerasain pengalaman ini lagi. Yang dibawa siapa? Hah, yang di bawah siapa? Yang ngambil apa tuh? Kayak barang-barangnya siapa? Gue kan, gue. Jir, parah banget coy, berisik ban-ban. Kenapa dijagain sama dia ya? Go ahead. Press the thing. Ya emang mau sih. Nothing bad will happen. I promise. Abis kamu ngomong itu aku jadi curiga, guys. I told you nothing bad would happen. Ya, aku tahu, enggak usah dikasih tahu, aku udah tahu. Aku muak sama semua orang di sini ya. Udah, aku mau keluar. Bye bye. Keluarkan aku dari sini, bye bye. Bebaskan aku dari kebodohan ini semua. Keluarkan aku. Bang, itu feel kah? Oh iya, feel, benar-benar feel. Bayi Opilanya namanya feel, aku lupa coy, feel. Oh my god, feel. You are back. Sini kah? Oke. Okay. Sekarang apa? What the heck is this? Di atas ada ruangan lagi sih. Coba sini dulu dah. Jangan bilang ini puzzle lagi. Soalnya ada tulisan di order. Jadi feelingku ini bakal tentang puzzle lagi. Real kah? Gelap coy. Pintu rahasia itu, Bang. Pintu rahasia kah? Coba ke atas dulu, guys. Kita cekidot. Kenapa lorongnya sangat sus? I don't know. Ini apa? Gak bisa juga. Deketin dulu lah biar ke trigger. Aku takut kalau aku deketin, ternyata dia udah punya cowok. Capek gak sih, guys? Parkour dulu, Bang. Gimana ini gelap, bro? Aku melihat ada sesuatu yang berputar, tapi aku gak tahu, coy. Kenapa gak dari tadi nyala lampunya? Wait, what? Ini gimana sistemnya? Oh gitu kah? Kita mesti nyebrang kah? No! Kukira aku sepro itu, coy. Kirain bisa langsung sat, bro. Bayangin. Imagine, guys, aku sepro itu. Lagi, Bang. Cobain lagi, Bang. Oke. Okay.
sempak. Gak bisa, ini harus pakai otak kayaknya, guys. Harus pakai otak kayaknya, guys. Harus pakai otak kayaknya, guys. Oke, okay, bentar. Apakah kita punya otak? I don't know. Reorder dulu. Aham. Pencet sini seharusnya aman. Kalau kita kesana kayaknya aman dah. Oke. Okay. Kayaknya aku bisa kesini dulu terus kita ke Oren ya. Sini seharusnya aman. Kita ke Oren. Yap, betul. Sebentar, kita bisa kayak pencet dua kali gak sih? I don't know. Balik dulu gak sih? Balik. Pencet lagi. Pencet sini. Wah, gila gak? Mekanik bro. Terus kurasa aku bakal kesini. Oke, dia bakal mukul aku, jadi aku bakal kesini dulu. Terus kita balik lagi. Nah, itu coy. Ini skill-skill yang gak diajarin di sekolah nih, guys. Mampus gua. Bisa kesana gak ya langsung? Atau kesini dulu? Oke, kayaknya bisa dah. Oke, kita kabur dulu ke sini. Kurasa kita ke tengah atau ke depan ya? Kayaknya ke depan aman dah. Yes, sejauh ini baik. Semoga aku tidak mati. Dikit lagi soalnya. Pencet sini mungkin. Nice, dia nggak bakal nyentuh siku-siku ya, guys ya. Aman. Oke, aku bakal kesini dulu mungkin. Kalau aku kesini, 1, 2. Oke, kayaknya bisa dah. Kita kesini dulu. Terus kita ke pojok sini, guys. Nah, ini dia guys. Semangat bang, iya bang. Kedepan aja, ya, sabar ini coy, lagi mikir. Gini. Woo! Let's go! Terus pulang. Pulang kah? Udah boleh jatuh belum, guys? Jatuh aja, bang. Jatuh enggak? Balik, bang. Lewat bawah enggak, guys? Lewat bawah aman enggak? Bawah aja, oke, bawah aja. Sumpah aku insecure ya, guys ya. Soalnya bawah sini gelap, coy. Ngeri-ngeri sedep juga kalau sembarangan. Aku butuh sedikit intel soal ini semua, oke, guys? Ah! Jatuh, bang. Boleh lewat bawah, bang. Oke, terima kasih, guys. Nah, kartu itu buat apa? Ini kan buat ini. What? Oke. Buat kesini. Oh iya, kita kan udah pencet tombol scepternya ya. Berarti semua tombol udah hijau dong. Berarti semua tombol udah hijau, guys. Kita tinggal pulang aja gak sih? Let's go! Oh! Balik lagi coy ke ruangan utama. Oke, pulang! Itu secret door, bang. Lah, cara buka secret door-nya gimana? Cara buka pintu rahasianya gimana? Ntar, ini kan udah ada lampu ya, jadi kita nggak butuh dendi nggak sih? Yes, itu dia yang ku maksud ya, guys ya. Tinggal jalan lurus. Parkour, bang. Parkour di pipa. Kita mau ke secret door-nya nggak, guys? Iya, bang. Ayo, bang. Mau bang. Oke, boleh. Gas. Ntar dulu deh, kita panggil si Dendi dulu coy, gelap banget coy. Aku benci beginian. Terangin dikit lah. Nah, kan gini enak. Aku pengen lewat lampunya sih. Soalnya dia menyala kan. Nah, gini kan enak. Coba, aku takut banget ya coy. Saya itu tuh, ada suara-suara ee-nya coy. Dan lampunya berjaraknya agak jauh. Stop, dada, berisik. Iya, dada, bye-bye. Terima kasih, kawan. Ayo, bang. Iya, ini juga ayo, bang, coy. Semoga aku tidak mati, coy. Aku nggak mau mati konyol, ya. Aku pengen nemu secret. Tapi secret endingnya nggak mati juga, kali. You not daman, kali ya. Ladi.
Bang, katanya ada monster infected. Apaan ini? Kenapa jadi monster infected? Kenapa jadi lethal? Nih kak, kita coba naik lagi kak ke atas. Oke dah. Nanti kita cekidot. Gak mau bang, kelamaan. Nanggung lah. Udah di sini bro. Udah di sini, kita cek lah, parkour lah. Kita bakal selesaikan ya guys ya, sampai detik-detik terakhir, sampai titik darah penghabisan. Kalau aku bisa parkour. Iya bang, nanggung coy. Iya. Lagian tadi aku udah pengen parkour, kalian malah bilang gak usah. Gimana dah? Ntar pas giliran gak usah, bilang parkour bang, aku harus percaya siapa? Kalian seperti media-media di TV, aku tidak tahu aku harus percaya media yang mana. Yang ku percaya hanyalah Tuhan. Nah oke, okay. Kalau gak salah guys, itu ada pintunya coy di sini. Nih yang ini yang belum kita buka nih. Benar kan? Iya kan? Nah mungkin kartu ini itu bisa kita buka buat ruangan yang tadi tuh, yang kalian bilang secret room. Atau gitu mah dari tadi kita parkour dulu baru kesana. Kan sekarang jadi bolak-balik. PR. Ya udahlah gak apa-apa, yuk. Kita balik dulu. Tuh udah ditungguin juga sama Ban-Ban guys. Sama si Utman, sama si... siapa tuh namanya? Bitter Giggle. Buat buka scepternya. Yaudahlah balik dulu ya guys ya. Let's go. Gak usah bang, itu kaset bang. Puter kaset bang. Ya nanti dah ya. Nanti aku puter kaset ya guys. You know what, aku pede lah pakai lampu taman ya guys ya. Capek coy ngarepin Dandy. Ngarepin Dandy tuh. Dasar Dandy. Nah kan kalau begini gercep ya. Oke bolehlah di sini. Agak ngeri juga coy. Nanti nyesel. Enggak nyesel bro. Ini loh gue lelaki tampan dan pemberani. Dipikir dipikir penjahatnya doang yang bisa tampan dan pemberani. Gue juga tampan dan pemberani. Walaupun aku tidak berdasi, tapi aku tampan dan pemberani juga. Walaupun bergetar dikit sih, mencret dikit coy. Mengerikan soalnya. Oke. Kita kembali. Berisik dada lu, enggak usah bisik-bisik. Oh my god, welcome Mami Fure to the stream. Thank you gifted membershipnya. Bang, secret roomnya buat nyesel lo. Aku harus percaya siapa? Sekarang bilang secret room-nya membuatku menyesal. Tidak. Kalian jangan seperti itu. Kalian jangan jahat seperti itu, kawan. Emang secret room-nya isinya apa? Masuk, bang. Udah, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Parah nih. You know what? Sejauh ini kalian menjadi anak yang baik. Sejauh ini yang kalian arahkan itu baik-baik saja. Jadi aku percaya. Oh, what is this? Ban-ban kindergarten. Sir Dadadu says. Oh, ini Sir Dadadu. Aku kira ini the naughty ones ya. Maturing is realizing leeches come in all shapes and size. Dewasa adalah menyadari kalau misalnya... leeches apa ya bahasa Indonesianya? Beban kali ya. Beban datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ya, seperti kamu, kamu beban. Ini kah berbagai bentuknya? Tipe 1, Givanium. Tipe 2, monster-monster ban-ban. Tipe 3, terblur. Tipe 4, terblur. Tipe 5, otak, hati, suara. Tipe 6, Givanium menjadi 1, DNA. Apa ini coy? Serdadadu. Sumpah, bentuknya gak asing coy. Seperti karakter kartun. Kalian tahu gak sih yang di The Amazing of Gumball, yang jadi gurunya yang berkumis itu? Five-five-nya memberikan five-five yang sama guys. Udah gitu aja kah secretnya? The Queen. Hell no, males baca. Literasi rendah, parah. Gitu aja kah guys? Yaudahlah, balik. Gitu doang. Ya, gak apa-apa lah ya, lumayan. Minimal sekarang kita tahu ya guys ya. Tentang Serdadadu. Kayaknya Serdadadu itu jahat guys. Dia, soalnya dia berwarna abu-abu. Sejauh ini, ya, I mean semua yang di sini jahat sih kelihatannya. Tapi siapa tahu nanti di masa depan, Serdadadu bisa menjadi kawan kita. Seperti Jester kan menjadi kawan kita ujung-ujungnya. Lumayan.
Iya bang, dia jahat. Emang iya? Ya kan tadi kan kita hampir dihap. Loh, aku gak bisa gerak. Sumpah, aku gak bisa gerak. Aku gak mati kan? Guys, aku gak bisa gerak. Demi guys. Guys. Aku gak bisa gerak guys. Oh, oke, oke. Wait, what? Oke, oke. Harus loncat-loncat ya. Ngebug anjay. panik dikit gak ngaruh. Panik dikit gak ngaruh. Dada, berisik lo. Lari. Aku gak mau mati. Sumpah itu loh suara bisik-bisikan yang bikin ngeri coy. Kita bisa mati gak sih di kegelapan ini coy? Aku jadi penasaran. Atau ini cuma ngeri-ngerian aja? Ntar kita panggil Dandi dulu. Buat yang terakhir. Mengerikan. Oh bentar, dada-dada itu dada-dadu gak sih? Dada-dada itu maksudnya serdadadunya gak sih? Iya, jangan-jangan yang tadi nyari bapaknya itu guys, yang bapaknya hilang itu dadadu, bapaknya itu dadadu coy. Makanya dia bilang dada. Dada itu maksudnya papa gitu. Dia nyariin serdadadunya, serdadadunya hilang soalnya bapaknya. Iya bang. Bukan bang, kok bukan? Iya bang, itu teori coy udah paling jelas. Dada, dadadu. Dia kayak nyari si dadadunya hilang kemana cuy. Jadi anak yang tadi itu kayaknya anak pungutnya si serdadadu. What the heck man, masuk akal kan? Bapaknya bukan dadadu. Nah ini siapa yang bisik-bisik kenapa dadadu-dadadu anjay? Oke kita kembali. Aku telah membuka ya guys ya, secret roomnya. Dan jangan pegang-pegang, jangan sekali-sekali pegang-pegang aku lagi dasar kamu Stinger Flynn. Apakah akhirnya kita bisa membuka ruangan scepternya? Scepter? Oh no, sebentar. Live chatku kenapa keputus? Internetku gak keputus kan? Masih jalan kan? Oke, masih jalan. Masih jalan kan? Oke, masih jalan. Oke, sip. Oke, lanjutkan. Oke, masih jalan. Oke. Akhirnya kita bisa mendapatkan tongkat ratu! When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. But you did it! We can now put an end to this chaos. Hold on. Semoga bisa selesai kekacauannya. Tapi anak gua gimana nih? You'll have naughty ones to worry about soon. Pengalaman anak apa? Petunjuk anak gua belum muncul. Sejauh ini cuma supaya kita selamat aja, bukan supaya mencari anak kita. Loh kok nap-nap dibukain? Kenapa nap-nap dibukain? Wih, koprol dia. Yakin itu baik-baik aja, dia gak bakal ngereok kan? Let's get this over with. Baru dibukain udah ngereok. Mari kita selesaikan ini. Kasetnya bang, oh iya kaset ya. Wait, aku buka dulu ya. Sabar, kaset. Apa ini isinya? Oh, Pilabert. Loh ini Garten of Banban 1 gak sih? What? Itu artinya apa guys? Itu artinya apa? Itu Garten of Banban 1 bro. Itu Garten of Banban 1. Jadi ternyata yang dari awal itu emang Opi Labert kan udah hidup kan yang dari awal? Topi bang, topi. Topi, what do you mean? Ini kah kita suruh pakai topi dulu kah? Yang mana? Cowboy, Santa, Party, Egghead. Sini Dandi, aku pengen melihat seberapa tampannya kamu. Apakah kamu lebih tampan daripada Sir Dadadu? Dadadui, bababui. Bang, dia ditangkap Mr. Dadadu. Siapa? Nap. Ah, gak tau lah, bodoh. Udah ya, gak ada apa-apa lagi ya. Yuk. Sheriff, oh iya, Sheriffnya kemana guys? Kok Sheriff hilang ya? Sheriffnya kemana guys? Sheriff kemana ya? Ya lanjut coy. Lanjut. Buka pintunya. Oh ini ruangannya kah? Yang menyimpan tongkat ratu. Scepter. Kenapa ada awan palsu? Seperti drama saja. Oh. Apa itu? Ada labirin? Apa?
Bentar, jangan bilang ntar kita dikejar mesti lari ke labirin. Didn't think I'd be seeing this room again this soon. Iya. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where'd he go? Dokter bedah, emang ada dokter bedahnya ntar? Everything would be in shambles if he was. Oh no, guardiannya kemana, coy? Well, we can only look for him if we have the scepter. Apa guardia, apa namanya? Kayak penjaga tongkatnya dokter bedahnya itu ini, coy. Bapak yang tadi anak-anak di apa namanya? Di ruang bedahnya tadi. Beda kan dadu sama dokter bedahnya? It seems eerily simple to just click the eject button. Dokternya si Ringeon. Are we sure we wanna press it? Sempak-sempak, no! What the heck? No! What the heck? Aku baru mau pencet, dari pencet duluan. Apa yang terjadi? Kebuka sih, tetap kebuka sih. Beda bang, iya ya, si Ringeon kayaknya beda ya sama si dadadu. Jadi yang anak-anak tadi, anak-anak hilang itu anak-anaknya si Ringeon. Yes, kita dapat tongkatnya. It's missing a piece. Ada yang hilang. That's not good. Apaan? Lope-lopenya kah? Oh, no PR lagi. Gua kira udah selesai. Tongkat ratunya udah lah, enggak usah nak. So, this is where the key to bind prison. No, dia di sini dadadu yang berdasi itu. Kita enggak bisa lari ke mana-mana. All switches activated. The big door opened and the treasure ready to be plundered. Apa lo mau ngerebut tongkatnya kah? I fear this is the part where I come in and take all of your hard work. Para lo numpang nama doang. Enggak, ini kerja keras kami. Jangan ambil. The princess is not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. We had no choice. They were going to destroy us all. You didn't have a choice and you chose wrong. Aduh, kenapa di sini kayak beda pendapat semua sih? Enggak bisa kompak apa mereka? Surely me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. I don't know where they are. Ya jangan dikasih tahu dong. Kita pura-pura tahu aja sotoy biar dia geter dikit, geter dikit. Like the cowards you all are. Enggak, mereka bukan pengecut ya. But I'll find them. Mereka pemberani. All will pay. Seems that scepter is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pet kitty? Kita sama-sama bodoh sih. Pet kitty. You won't be doing any of that. Dia mau makan nap-nap kah? Forget what happened between us before. You know you've always been my friend. Wait, what? But what are friends for if not for times like these? Apa maksudmu? But lu ngapain? Lu ngapain? Lu ngapain sih? Nap-nap, what? Wait. Disuntik, what? Dibuang, what? Ban-ban? What? Semua jahat, Ban-ban, apa yang kamu lakukan kepada nap-nap yang lucu? Gelut dulu dong dia. Astaga, belut melawan laba-laba raksasa. Malah ciuman. Ditampol. Lari kemana? Lari kemana? Oh, kelabirin. Udah, itu scepternya ditinggal. Tongkat ratunya ditinggal. Diambil kali tongkat ratunya. Kita diikutin. Nah, lari loh. Sebentar, itu kok ada makhluk lain? Kalau nggak saya lihat itu kayak makhluk siput ya, coy. Yang aku lihat makhluk siputnya nggak sih? Loh, kok siput, coy? Bukan si dadadudu? Astaga. Dadadu kok bukan serdadadu, coy? Kok malah siput? What the heck? Apakah itu bawahannya? Siputnya juga warna abu-abu soalnya, guys. Ini kita mau lari kemana? Mentok, coy. Kanan gak sih? Lari ke kanan gak sih? Gak bisa. I don't think I can go. Gak ada liftnya. What? Wait, what? What do you mean? Kenapa kamu gak mau pergi? Understand. They appreciate. Oh no, dia merasa dihargai di sini. Ya udahlah, bodo amat. Who's kita they? Tinggalin dia. Udah, Ban-Ban, gak usah nanya. Tinggalin dia aja. Chance to have an audience. And I am going to take it. Ya, yeah, kamu diapresiasi di sini. Bye. Dasar lu star syndrome, diketawain dikit langsung berasa jadi ngartis lu. Udah, kita lari kesini aja. Nggak ada liftnya. Oke, ini aku kira tombol ya, ternyata cuma lampu. Depan ada liftnya. Ini nggak mungkin puzzle lagi kan, ini kita nggak ada puzzle dadak. Apakah aku barusan mati gara-gara tidak mengerjakan puzzle dadak kan? Oh no! Bitter Giggle, Opila Feel?
Bambalina! Both of you will be a fine addition to my army. Together, and armed under my command, we will finish what the queen couldn't. Wait, mereka semua dalam kendalinya si Sir Dadadu kah? I'll hold them off. No, Ban-Ban! Dia ingin mengorbankan diri kah? For the surgeon. Cari dokter bedah? Jangan, Ban-Ban, kalau kamu dikendalin sama dia gimana? Dihipnotis tuh, mereka semua dihipnotis. Glow in the dark, mata mereka. Dikendaliin, coy. Gak ada sheriff. Oke, harapan kita gak ada sheriff. Sheriff belum dikendaliin sama si Dadadu, coy. Monster-monster dikendaliin kan sama si Dadadu. Wah, selesai gitu aja. Dan selanjutnya Garten of Ban-Ban 7. Gimana dengan Garten of Ban-Ban 5? What? Bentar. Itu Sir Dadadu berarti bisa mengendalikan monster-monster yang lain kah? Woodman dikendalikan. Woodman dan entar dikendalikan kah? Soalnya tadi kayak Jester guys, kayak siapa tuh namanya? Bitter Giggle. Dia kan loncat terus dia ketangkap sama si Sir Dadadunya langsung dikendalikan. Ada Siput, ada Nap-Naplina. Dan banyak banget yang dikendaliin, coy, dihipnotis kawan. Dikendaliin sama si siapa tuh namanya? Dadadu. Jadi dia kah penjahat utamanya? What? Itu Jester yang lain. Oh, itu Jester yang lain. Bukan Bitter Giggle, itu Jester yang lain. Oh, enggak ada tangan ya? Tadi enggak ada tangan ya? Jester yang lainnya itu ya, bukan Bitter Giggle ya? Astaga, beda-beda. Oke. Iya, Nap-Nap belum, Bang. Oke, Nap-Nap belum, tapi Nap-Nalina udah. Nap-Nap tadi disuntik coy sama Ban-Ban. Teganya Ban-Ban membuang hewan peliharaan nih coy untuk menjadi raksasa. What? Teriakan bahan-bahan sungguh mendalam. Kenapa musuh kita semakin banyak? Bagaimana dengan Stinger Flynn guys? Stinger Flynn kemana? Stinger Flynn kemana guys? Apakah dia selamat? Aku takutnya kalau Stinger Flynn dihipnotis guys sama si siapa tuh namanya Dadadu, itu berbahaya. Karena Stinger Flynn itu punya kekuatan manipulasi memori. Disentuh, digrepe-grepe dikit langsung kita bisa wow, langsung turun coy. Kelar coy, aku harap Sheriff sama siapa namanya Stinger Flynn itu jangan pernah kena ya. Apalagi Ban-Ban coy. Kacau tuh tadi Ban-Ban menahan. Jangan sampai dia ini ya guys ya terhipnotis juga. Jumbo Joss, iya Jumbo Joss kemana juga? Banyak yang hilang dan kayaknya kita semakin jauh ya dari petunjuk kita menemukan anak kita. Bagaimana ini coy, what? Tapi itu dia kawannya, Garten of Ban-Ban 6. Seru banget ya main pas live stream. Soalnya aku bisa baca pendapat kalian juga. Walaupun beberapa ada yang spoiler ya. Kurang asik nih yang spoiler. Next kalau aku live lagi jangan spoiler lah ya guys ya. Supaya kita bisa berteori bersama. Supaya tidak menghancurkan pengalaman aku main sama orang-orang yang belum pernah nonton atau main Garten of Ban-Ban 6 ini coy. Aku jadi kayak nebak-nebak jadinya cuy. Oke, tapi gak apa-apa dah. Tadi masih spoiler tipis-tipis, masih oke lah ya guys ya. Oke deh guys, terima kasih banget yang udah nonton Garten of Ban-Ban. Main Garten of Ban-Ban 6 bersamaku guys. It was a great game. 2 jam kita ngabisin waktu. Dari awal sampai akhir, thank you udah nemenin. Yang kelewatan, bisa nonton di replaynya. Karena aku bakal kayak publish juga replaynya ya guys ya. So guys, ini saatnya absen. Ada Fahri, ada Denia, ada Eko, ada Teguh RMD, ada Muhammad Rehan, ada Straw Hat, ada Noob GT, ada This Is Penguin, ada Nanda underscore 7, ada Muhammad Rehan, ada Kirana, ada Fatan, ada Kapten Kamado, ada Fahrul, ada Farel, ada Luigi, ada Mr. Scorpio YT, ada Rere Rena, ada Noval Anak Soleh, ada Nilsson, ada Joshua, ada Reziu, ada Karsim. Oke guys, terima kasih juga yang udah join membership ya guys ya. Sorry tadi gak kebaca satu persatu, tapi thank you banget yang udah join membership. Sorry banget aku gak bisa absen semuanya, tapi semoga kalian enjoy streamingku hari ini. Semoga kalian bisa join-join di streamingku di game yang lainnya juga ya guys ya. Ya guys, aku penasaran kayak Garten of Ban-Ban 7 itu kelanjutannya bagaimana. Aku gak tahu ini monster apa cuy. Monster pink ini sangat sus. Kenapa setiap Garten of Ban-Ban baru-baru lagi monsternya? Maksudku kayak monster-monster yang udah ada belum dijelaskan gitu. Kayak misal Kapten Fiddle itu apa coy? Kenapa tidak dijelaskan gitu Kapten Fiddle? Dan Snail, ada juga kan yang Siput. Itu apa gitu loh, gak dijelaskan juga guys. Anyway guys, terima kasih guys yang udah mampir. Terima kasih juga yang udah nonton, baik secara live ataupun secara
replay, aku apresiasi support kalian. Oke guys, jangan lupa tinggalkan like guys di video ini atau di live ini sekarang juga. Terima kasih supportnya. Aku Bikin Krim. Sampai jumpa di live stream lain hari. Aku tunggu Garten of Banban 7 kelanjutannya. Atau Garten of Banban 5. Sumpah aku penasaran Garten of Banban 5 kenapa di skip sih? Ada teorinya kah? Entahlah. So aku Bikin Krim. Thank you watching. See you next time. Bye bye. Sampai jumpa guys.